بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi pelajar-pelajar semua yang ada di bilik ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berpeluang untuk kita berjumpa pada pagi yang mulia ini, dan syukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berpeluang untuk kita mendengar mengaji. Baik, ustaz minta kenali dulu. Dah, saya nama Syahril Izan Mat Tahir. Syahril Izan Bakar Mat Tahir. Rumah duduk Kubai Badak. Rumah duduk Kubai Badak, jadi guru guru Al-Qisim Tarikh. Jadi guru kelas 1M tahap 1. Pia hak tahu kata, saya tu saat ni ngaji dalam bilik hak mula-mula kap rek tu ngaji, no bo kap so napa tak ada ngaji ke. Kita minta tolong share share video lalu dah. Share masuk ke kuam yo lalu dah po. We yang mai buka, we yang mari, we yang mari tengok. Kata orang duduk kutik kenai weh. Kata orang duduk dengar weh, orang duduk ngaji weh. Itu dia, takut galik. Dengar bela-bela, tengok bela-bela, nulis bela-bela. Ada setengah tu makan nasi bela-bela, bangun-bangun nak makan nasi. Nasi baru masak. Tak apalah. Begitu boleh ngaji. Ada surat, ada buku lakar dah. Hak penting yang kena ada surat. Hak penting ada surat. Mana? 3M. Hadis 3M. Pia hak tak ada surat. Ustaz wak dah. Ustaz wak five word. Tapi tak ada wak semua. Wak kau dah nak ngaji lah. Biar tak. Kau dah nak ngaji ni pelajaran yang pertama. Tulis terjemah sikit-sikit wak word. Duduk dalam bilik bukan classroom. Kita pergi download. Ataupun kita kalau kita nak baca, baca pun boleh. Kalau kita nak pering, pering pun boleh. Boleh juga. Kita boleh ngaji boleh-boleh. Boleh tengok boleh-boleh. Alhamdulillah. Nasib baik dah kita ni boleh main ngaji, boleh main dengar. Karena kalau kita tak ngaji pagi-pagi, kalau kita sehari ni kalau kita tak ngaji, tak ada orang panggil, tak ada nama di segi ilmu kita. Nasib kita tambah sama dah. Nasib makan banyak nama. Hak tu tak apa dah. Tapi ilmu kalau kita namuh juga ilmu tiap-tiap hari. Hari ni tamuh weh tahu sikit han ni. Esok tahu pula han ni. Walaupun tak ada ustaz main ngajar pun, kita cari dalam net, kita cari dalam YouTube. Tengok ustaz-ustaz. Hop. Baiklah. Kita nak ngaji madah hadis. Hadis ni ni ialah apa nama? Perkataan, perbuatan, perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dia panggil hadith. Perbuatan Nabi, dia panggil hadith. Perakuan Nabi, kan nyomrap hak Nabi tu, dia panggil hadith. Ning, madah hadith kita nak ngaji. Setengah kata hadith-hadith ni, masuk banyak lagi. Tapi, hak dia panggil nyomrap, seluruh ulama, perkataan, perbuatan, perakuan Nabi. Setengah lagi ya atau ada apa sifat Nabi, sifat apa, sifat khalqiyah dengan khuluqiyah, sifat apa, sifat rup rang khalqiyah, rup rang hak nampak tengok rupa Nabi, orang panggil sifat khalqiyah masuk dalam hadis juga. Nabi gamuk pelak, Nabi putih merah, putih cungku, mata hitam, mata hitam, mata hitam, hitam. Mata putih, putih. Sedap tengok kalau boleh tengok. Wasabu. Sedap tengok.
Janguk Nabi. Tak ada tinggi, tak ada renah. Tubuh bobo molek. Nabi ni walaupun tak ada tinggi, tak ada renah, tubuh bobo molek pun. Tapi apabila Umar hak tinggi, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar duduk tepi Nabi, nampak nak sama je Nabi dengan Sayyidina Umar. Tu orang panggil setengah daripada mukjizat Nabi. Kurang fisik tu hari ikut Nabi. Walaupun tu hari Nabi ni tak ada tinggi, tak ada renah, sederhana. Tapi bagi duduk satu-satu tepat, jadi molek belakang. Tepat tu jadi sombong habis apabila Nabi hidup. Itu dia. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mengaji hadis dia. Ah. Supaya tak lewatkan masa. Kita nak dalam 10 minit itu sekadar orang panggil buat kena gitulah. Pelajaran yang pertama hak kita nak ngaji iaitu 7 dosa besar. Tapi yang mulai kata syirik. Kalau kita tengok alias surah kita lah. Ya surah kita ada. Sab'al mubiqat. Sab'al mubiqat. Asyirik. Dah. Sab'al mubiqat. Sab'al 7 mubiqat. Al-mubiqat ni mana kata celaka. Makna celaka al-mubiqat ni dah. Tapi kita nak di dosa lah. Kerana setiap benda celaka adalah dosa. Sebab al-mubiqat. Dosa atau dosa besar. Celaka binasa. Celaka binasa mubiqat ni. Sebab gapo celaka? Sebab gapo? Binasa. Sebab bagi orang hok buat 7 perkara ni deh hati dia tak senang celaka, hati tubuh dia akan binasa apabila akhirat mari, apabila dia pergi akhirat masuk negeri akhirat pak pup binasa lalu dah binasa nak kena seksa, kena azab, kena gapo bagi orang hok buat dosa besar 7 perkara ni. Masa ni kakek banyak lagi ngaji sikit ya. Ni mari masuk pak mula ngaji lalu eh. Dia kata Tapi boleh hadis faedah pun back to juga. Sana ustaz pelajari mula-mula pun boleh hadis nasihat banyak juga. Mari esok yang dua ni kita ngaji lalu lah. Kita tengok mateh deh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم. Kita tengok di bawah. Daripada Abu Hurairah. Ni, An Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah. Radiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW telah bersabda. Nabi kata, ijtanibu jauhlah jauh olehmu. Sab'al mubiqat. Daripada 7 perkara yang mencelakakan. Sab'al mubiqat. Nabi kata, jauhlah 7 perkara hak wakwimu celaka. Jauhlah 7 perkara hak wakwimu ni binasa. Sahabat pun ngong star. Dia pakat tanya, qalu wa ma hunna? Nabi, gapo 7 perkara? Fak aku tak tahu semua ni. Gapo tu? Nabi pun kata, Nabi pun sabda, qala asyirku billah. Syirik dengan Allah. Dan mensihir atau percaya kepada sihir. Mula-mula syirik tu hai. Yang kedua sihir. Ataupun kita caya. Sihir. Membuat saya sah. Ataupun caya nak kap duang kiau kap gapo kita gi duang gi gapo caya yo kata benar ni boleh buat video duang ni boleh buat video caya benar tu masuk dalam dosa, masuk dalam benar waktu kita celaka, waktu kita binasa juga. Yang ketiga, kasmun membunuhi jiwa yang dilarang oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Nah, yang keempat, makan harta riba. Makan harta riba. Yang kelima, makan harta
anak yatim. Yang kelima, watawali yaumazah, mundur, lari pada pada perih. Pada perih, dulu sahabat ia perih, kan? Ia bukan negeri ia perih. Apabila masuk pada perih, ia seorang lari tu baik. Ia seorang lari tu baik, baik, baik. Tanya, masuk. Mana ni lagi? Pada sobat dulu tu ia perih. Apabila ia masuk pada perih mak tu, jumpa seteru, jumpa gulawe, ia lari. Oh, ni masuk dalam dosa besar. Pengen lari, mundur daripada medan peperangan. Pertemuan. Ha, okay. Yang terakhir yang tujuh, waqadful muhsanat. Tuduh orang zina. Oh, ya Allah, oh, ya tu zina weh. Padahal ya tu orang tino yang solihah. Orang tino yang jaga maruah. Ha, kita pergi tuduh. Sairai. Ha, kita pergi sairai. Ning tujuh kara yang buat kita ni dapat dosa besar. Dosa besar. Setengah. Ha. Dosa besar ni, dosa besar tahu no. Orang panggil top, masuk laptop lah. Masuk dalam top 7. Ni tujuh kara ni masuk dalam top 10. Ya ada lagi setengah-setengah deh ya. Ya atau ada benda lain main tukar. Kadang-kadang tukar mati rebo. Duduk di belakang pada makan harta anak yatim. Setengah kata ada lagi apa orang panggil dosa besar, iaitu sihir pula, judi, apa nama tu orang panggil ni sebagai orang panggil top-top dosa besar. Kita mai tengok sikit. Kita nak pergi tengok di An Abi Hurairah. Kita nak pergi di Abu Hurairah. Matah dia kita nak hurai juga. Tapi kita hari ni kita minta pergi di Abu Hurairah dulu. Kita nak ayat sikit ya Abu Hurairah. Sikit ya. Kadang kita boleh buat ngingat. Ni kita nak lakuh. Pengenalan periwayat hadis. Kita nak main kenal orang hak royak hadis. Pia royak hadis ni. Hadis ni Abu Hurairah royak. An Abi Hurairah, Abu Hurairah royak hadis. Kita nak main kenal pia Abu Hurairah hak sungguh. Nama dak? Nama dia sungguh dak Abu Hurairah ni? Abu Hurairah, nama dia sungguh dak? Dak. Nama gelar dia. Cilin hak ya. Abu Hurairah, cilin hak ya. Itu dia. Namanya sungguh apa? Kita mari tengok. Pengenalan perawiat hadis, periwayat hadis. Ia adalah sahabat yang mulia. Namanya Abdul Rahman bin Sakh bin Dausi Al-Yamani. Digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Hurairah. Memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Ia ikut Rasulullah sebagai ikutan yang sempurna. Turut Nabi semua. Cinta kepada ilmu. Coklah ilmu kak. Minat dalam ilmu. Redha dengan apapun untuk hidup. Ada gapo boleh makan? Ya makan. Tak ada gapo? Oh. Siapa aku boleh makan kali pula? Kerana ia ni adalah khadim. Orang yang nanti khidmat. Nanti tolong orang okay, masuk sejik. Pia masuk sejik. Ada gapa nak uya tolong. Ada gapa nak uya aku bagi. Okay, mayah. Oh, ya ni kerja tu lah. Ya ni kerja khidmat untuk orang okay, masuk sejik. Jadi khadai sejik. Jadi khadai ilmu. Utit ton hai kap kuamru. Itu dia. Ia sebaik-baik sahabat dalam menjaga. Ya ni adalah sahabat yang paling jaga diri sekali. Jaga diri baik no. Jaga maruah, jaga kesihatan, jaga waktu, jaga. Semua kalau sebut ha jaga, kok iyalah molek kali ha jaga. Jaga ilmu, takut ilmu lupa, yo merojak semua ilmu. Yo tak sibil lupa ilmu hak yo biasa ngaji, ilmu hak yo biasa ingat. Yo jaga apa nama perkata yo. Kecek ni jaga. Dan dah setengah ada nak ayat cerita sikit ha jaga ni. Abu Hurairah ni dia duduk dalam sejik moga dia khadis sejik. No ya ato ya waktu tu tak ada makan dah. Tak ada boleh makan. Lama dah siapa kok perut lapar.
Ya atau ya ni deh. Make tak tahu ingat atau make bila. Tapi sekali ni lapar. Lapar tak tahu lapar pek nu. Duduk pun lapar, tidur pun lapar. Nengak pun lapar. Ambil batu ikat di perut lagi lapar. Perut dicekik piring dah tapi lapar tak hilang. Biasa ya kalau kita lapar-lapar kita ikat kan kemah perut tu. Ya hingga dah sikit lapar. Tapi kalau ni ikat batu, gantung-batu, gantung perut ni. Jadi kerdak AC dah boleh jadi. Tapi lapar tak habis lagi. Ada lagi lapar. Maka you tunggu depan sejik lah. Tunggu depan sejik. Tunggu takut ada orang-orang nak buat orang apa makin ni. Orang nampak ya. Moga dia mau kenal kata ya ni. Orang kodes sejik. Ya duduk sejik. Nanti sapu sejik. Nanti hamak burung pati lah sejik. Nanti sapu. Tahi burung dah lah sejik. Dia tahu. Orang tahu kata ya ni kodes sejik. Orang lalu mari boleh jadi orang wiroti. Ya pun tunggu depan sejik. Tunggu depan sejik. Eh tak ada pilih mari. You pun ingat. Boleh jadi Abu Bakar ada rumah. Nak cari Nabi malu. Malu dengan Nabi. Apabila Nabi masuk rumah dah. Eh, tak ada pilih orang tamada. Tak ada. Tak ada gikop itu panggil Nabi dah. Nabi ke tu. Rasul ke tu. You pun malu. You kata cari Abu Bakar. Pergi cari Abu Bakar. Gikop Abu Bakar. Abu Bakar. Ni masuk Islam lama dah cu. Aku nak minta tanya sikit ha. Sebab gapo boleh turun turun ayat tu. Abu Bakar pun royak lama. Tapi pada hak asal sungguh tu you nak royak tu you lapar. Tapi you waktu lagi tanya takut Abu Bakar nak ajak you masuk makan dalam rumah. You, Abu Bakar pun jawab lah you panye tanya pak. Abu Bakar tanya. Habis dah. Ada apa nak tanya lagi? Dia pun tak ada, ada, ada dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Klik gila lah dah. Dia muta-muta aku sejak. Kalau ingat saya Sayyidina Umar. Pergi cari Sayyidina Umar. Tanya baik Abu Bakar. Umar punya tu masuk Islam. Lama dah. Mahir dalam di segi pekak. Aku minta nak tanya hukum kau tu. Dia pun tanya. Umar pun jawab. Tapi dalam hati sungguhnya nak Umar tu. Sayyidina Umar tu tahu ayo make. Pergi masuk make lah rumah. Nak bet tu. Tapi Sayyidina Umar tak ada, tak ada tanya. Tak ada gapa. Ada sebut tak. Tanya apa. Abu Hurairah nak tanya apa lagi? Abu Hurairah tak ada dah. Alhamdulillah cukup dah tahun ni. Klik lagi di sejik pula. Muta-muta pergi cari Sayyidina Usman. Pergi cari Sayyidina Ali. Nabi tu baik itu rumah. Rumah Nabi dah sejik. Tepek. Masuk itu. Masuk rumah Nabi. Tu baik sejik. Tu baik rumah Nabi. Masuk. Sejik. Tu rumah Nabi. Nabi tengok. Abu Bakar duduk lolah, 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 lolah. Gimari. Nabi panggil. Ya Abu Bakar. Eh Abu Bakar pula. Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Nabi panggil Hurairah dah. Tapi kita kenal dengan Abu Hurairah. Nabi panggil Hurairah. Ya Abu Hurairah. Mari. Ya pun mari. Nabi kata, eh aku tengok mukamu ni sepengat orang lapar ni. Ya pun mu. Aku boleh nak ayak gitu dah. Tapi aku malu. Ni nak ayak sifat jago ni. Sahabat yang paling jago di kalangan sahabat ni. Nak ayak jago. Dia tak orang tak kecek. Walaupun benar boleh minta. Walaupun benar boleh minta. Tapi dia tak ayak. Dia tak ayak. Dia kita on. Dia ayak tu. Juh. Tu dia. Lepas tu Nabi pun melapar dah. Nanti aku pergi cari gapa dalam rumah. Tanya Aisyah. Ada gapa tak dalam rumah? Ada gapa makan tak eh? Aisyah tak tu. Saat ni ada orang-orang segelok. Susu. Tu. Soalah lah. Tu dia. Abu Hurairah suka lah bila-bila senyum. Kali ni nak boleh hakai susu lah. Kali ni nyerah, nyerah. Tak ak lah. Tak ada ak lah. Tu dia. Nabi pun buat tuik. Buat tuik susu. Buat tuik susu. Weh ke Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah ambil kata, hey jangan ada makan lagi. Mungkin tua ahli tasawuf. Panggil fok tasawuf main makan tak lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Hurairah kata. Dah lihat ni. Dah. Fu ahli tasawuf di antara 40 sampai 100. Mari pada mari 40. Yang noi-noi tu 40 mari tu. Aku tak tahu duk mana dalam segelok ni. 40 orang makan segelok ni. Nabi pun ayak pesan. Abu Hurairah, mung jangan makan dulu. Mung kena fok yo makan dulu. Kerana mung tua fok yo. Mung jadi guana kode. Mung jadi guana orang rap cahaya kat masjid Allah. Abu Hurairah pergi itu buat tuwe lapar. So patut aku kena makan lupa kau pergi suap kot ke. Tapi dah.
Ya tubuh Nabi, ya pergi lagi suak. Suak, sore, sapah bih. Sapah bih, boh bih dah, boh yang nak pakai tu Nabi atau Abah Hurairah, hati lu. Aku nak pakai juga. Nabi ambil pakai. Ni sifat Nabi, Nabi tak ada wasa kemedak. Walaupun nak pakai bekas mulut orang, tak tahu atau main mana. Oh, orang tak sah, okay? Ada keluarga duduk mana, tak tahu. Tapi main pakai. Tapi Nabi boleh pakai bekas mulut foya. Tapi lah ni kita jadi duduk buat dah. Lah ni COVID. Hak ni darurat. Kita kena jaga. Tapi bagi orang alih keluarga kita, tak usah malu lah. Bekas mulut, Nabi pakai. Kita boleh pakai. Pakai. Nabi pun pakai. Abu Hurairah tu tengok. Ha? Buang Nabi pakai sudah. Nabi wikok Abu Hurairah. Abu Hurairah, pakai. Minum. Nampak? Abu Hurairah pun minum. Pakai. Gok, 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 gok. Nabi kata minum lagi. Ya apa gok 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 gok. Minum lagi. Gok 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 gok. Minum lagi. Minum lagi. Minum lagi. Diri. Diri minum. Ada ha, dia kita duduk kerapak kita lah. Bagi kita diri kerapak yang luas sikit eh. Abu, Nabi suruh Abu Hurairah di. Diri. Maka nak wik kenyen. Nak wik kenyen semua-semua. Nak wik kata oh lapar saat ni tu. Oh ni cukup dah ngaja. Itu dia. Siapa aku ke apa? Siapa ke Abu Hurairah ya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, tak ada dah tempat lu dalam perutku ni. Penuh dah tak ada dah. Ha, kalau gitu okay, Nabi kata. Nabi pun pakai okay, Abu Hurairah kali pula. Ha, ni nak royak, orang panggil sifat jaga Abu Hurairah di mana? Dia tak royak betul-betul dengan gapo hok yo nak. Benar dunia kita kata dunia lah buat makan ni. Tapi ia lapar, tapi kena makan. Itu dia. Tapi, benar ni, Abu Hurairah malu. Nak ia terjaga je. Dan diakui, kita tengok ni. Dan diakui oleh Nabi bahawa ia menjaga ilmu dan hadis. Abu Hurairah ni, orang yang jaga ilmu, atau orang yang jaga hadis. Ingat, merajaah semua ilmu. Jaga semua ilmu, tak sebi lupa. Hadis ni, ngapa? Sudah ngapa? Amma. Cari ngaji hadis baru pula. Kita tanya sahabat lain. Sahabat ambil duduk dengan Nabi lama dah. Acu royak hadis eh. Acu royak hadis Nabi besok royak demo eh. Kau dengar. Okey tak apa. Terima kasih. Jazakallah khair. Pergi cari Nabi. Nabi semua dah meroyak kot ya tu pada masa dulu. Meroyak baik ni, baik ni, baik ni, baik ni. Nabi kata hak semua. Haa tu. Cara cari hadis hak Abu Hurairah. Walaupun Abu Hurairah masuk Islam 7 hijrah. Nabi mati belah hijrah. Makna tak Abu Hurairah duduk dengan Nabi 4 tahun ya. 4 tahun siapa rakah? 3 tahun lebih-lebih ya. Tapi Abu Hurairah royak hadis Nabi banyak. Siapa kot 5,000 hadis. 5,000 lebih. Siapa kot 5,000 lebih hadis. Banyak. Kalau kira dengan sahabat lain-lain tu, banyaklah ya orang royak hadis. Habis kita kena dengar mau an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Nah, ni. Nah, kata diakui oleh Nabi SAW. Nabi aku di, Nabi Yomrak di. Kata, yo ni ni, orang jaga ilmu, orang jaga hadis. Nah, tu dia. Akhirnya meninggal di dunia di kota Madinah. Ya, mati di Madinah. Ditanam bersama sahabat di Baqi'. Tanam kali dengan sahabat di kubur Baqi'. Pada tahun 57. Mati tahun 57. Setengah kata 59. Ha, ni orang panggil seni hok perawat sah. Seni hok perawat sah. You know? Ada setengah kata 57 yang mati. Tapi kata, tak mungkin tahun 57. Ada tahun 59 yang mati. Ha, wakwi kita boleh kaji pula sini. Ha, kaji kata, gino boleh kelak kan. Sampai 2 tahun. Itu dia. Ha, ni skoda pada hari ni. Ah, aku milih lah. Itu aku milih. Aku milih 20 lah. Hari ni sekat ni dulu dah. Lepas tu nak minta wifok kita ni di apa nama di dalam classroom hak kita. Bukan classroom hak kita. Di masuk cik nama. Mula-mula kali cik nama. Ma tam ma trung wela. Kau rian trung wela. Tapi yo masuk sai pun ma sai. Ya kita ikhlas dengan diri kita di. Kita mari betul wela, kita mari betul wela. Kita mari masai, kita mari masai. Tapi hok tak mari ustaz ada buat dak. Kalau hok tak masuk tu hok tak mari dah.
Sudah cik nama kita buat buat latih lepas pada kita ngaji sikit. Yang pertama cik nama, yang dua awak latih. Latih ya ada apa tu? Ya ada ustaz suruh tulis nama, suruh tulis baka, suruh tulis lekti. Lepas tu ada dua tiga ko soalan. Alif ba jim dal. Alif ba jim ya lah tiga choice. Bi kita buat-buat lah insya-Allah boleh merajaah ilmu kita. Dan hak penting sekali, kita ada buku dah. Buku dah kita. Buku kita tulis lalu dah. Nama, baka, madah, wicah, al-hadis. Tulis lalu dah wicah dah. 3M tak apa pun ikut kita. Kita ada 3M tak apa kita tulis. Ha, tulis. Seru. Kan rian kerang tinung hak kita. Buat khulasah pengajian yang pertama. Khulasah pengajian yang pertama. Seru. Kan rian kerang tinung. Tulis. Buat tiga bagi hak pedah. Oh ya, atau orang boleh tahu atau ustaz pengajar hadis nama Syahri Izzah Mak Tahir. Boleh tahu kata oh, hadis Nabi ialah perkataan Nabi, perbuatan, perakuan Nabi. Tulis sekadar kita pahir. Kita boleh gapo, kita reti gapo, we kita tulis. Sebagai kanban. Hatta bila, hatta apabila buka sekolah. Kita boleh pergi sekolah, buat pergi buk ni lah. Halah kot ustaz, ustaz terima. Pak tengok. Ah, pak kita buat, we, alhamdulillah. Itu dia. Dan akhir sekali dah minta wifi kita duduk rumah tu duduk baik-baiklah. Duduk rumah tolong dua ibu bapa kita. Napa rumah ni gabung tolong-tolong sipen, napa rumah cema tolong-tolong nyapu, napa kain baju banyak tolong lipat, napa kau tak basuh lagi tolong basuh. Tapi tanya atik kata basuh beg no. Mau beli capu baju cak dengan baju putih. Mau buat punah rekang pula. Nah tu dia. Tapi minta wifi duduk rumah tu minta wifi kita lepas pada ngaji lah. Moga bagi kita ngaji tu, orang tua kita tak gamak dah nak panggil kita. Tolong mai wak ni, tolong koyak bawel lah. Dah, dah. Bagi kita duduk ngaji tu. Kita ngaji sudah, apa nama tu. Kita pergi lah. Kita pergi cari wak tua eng tu jadi pedah banyak sekali kalau kita duduk rumah. Haa, tu dia. Tam tu eng, happen prayer. Haa, insyaAllah. Apabila dua ibu bapa kita reda, Allah subhanahu wa ta'ala pun reda. Aduk baik-baik. Akhir sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.